Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan readingan untuk unek-unek si dia kepada kamu ya. Tadi ada yang nanya tuh ya, ini unek-uneknya siapa gitu? Ya unek-uneknya dia, orang yang dipikirkan kamu gitu, gitu ya, Gemini ya. Kalau kamu ini kan person apa general reading ya, jadi nggak semua resonate di kamu, bisa saja di Gemini-Gemini yang lain. Jika hanya separuhnya di kamu, berarti separuhnya masuk di Gemini-Gemini yang lain. Kalau kamu pengen semuanya resonate, mungkin ya mungkin akan resonate jika kamu bisa personal reading ya. Kalau kamu ingin membacakan khusus untuk kamu, silahkan personal reading. Saya tulis, saya cantumkan link Facebook saya, jadi bisa kita chatting lewat Facebook ya. Ada di deskripsi ya, saya pasang itu link saya ya, link Facebook saya. Tinggal chatting aja ya. Akun saya namanya Red Tarot Trader ya. Tinggal diklik aja tuh linknya. Oke, kita langsung ke pembacaannya. Di sini ada kartu Death kan. Oke. Jadi sepertinya dia itu merasa tersakiti banget, ya. Jadi dia merasa dalam hubungan ini dia sudah menjadi korban gitu, ya. Namun dia ya berusaha untuk bahagia dalam kesakitan dia gitu, ya. Jadi dia ingin ngomong sama kamu bahwa ya mungkin dalam hubungan kita, saya sudah pernah mengkhianati kamu, saya pernah menyakiti kamu dari melalui sikap saya atau kata-kata saya. Yang jelas, saya juga merasa sakit di sini. Ya, kamu tahu nggak, hubungan kita itu sulit banget, ya. Sejujurnya kalau kamu menganggap kamu menjadi korban, saya juga merasa menjadi korban atas hubungan ini. Karena kenapa kita sulit bersatu gitu. Kemudian di Ten of Cups ya, saya berusaha untuk tetap bahagia dalam keadaan saya, dalam kondisi saya yang tidak membahagiakan, yang menyakitkan ini. Saya berusaha untuk mencapai kebahagiaan saya sendiri. Ya, kenapa? Karena di Queen of Pentacles ini, ya, kalau mengingat kamu itu, aku bingung bagaimana caranya aku bisa memiliki kamu seutuhnya. Bagaimana bisa aku arahkan atau aku bawa hubungan ini, gitu, ya. Aku merindukan kamu, ya. Tapi aku tidak berdaya, ya. Mungkin ini terkait finansial ya, masalah keuangan. Kemudian di Page of Swords, ya. Mungkin aku tidak sepadan dengan kamu. Itulah yang membuat aku stuck di sini. Aku diam, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini karena aku punya keterbatasan yang tidak bisa aku penuhi denganmu gitu. Ya, aku maaf ya. Sesungguhnya aku ingin kita baik, tapi mungkin aku belum bisa membiayai hubungan kita ini. Ya. Kemudian di Three of Wands,
Sebenarnya aku merindukan kamu. Aku masih menunggu kabar kamu. Ya, aku masih menanti kamu. Aku masih mengharapkan kamu. Ya. Ya, aku sudah mencoba dengan yang lain, tetapi tetap saja aku masih menantikan kamu. Jika kamu mau melepaskan yang lain, ya mungkin kita akan bahagia. Tetapi aku melihat kamu di The Lovers, ya. Tetapi aku melihat kamu, sepertinya kamu sudah mulai berpaling dariku. Sepertinya kamu lebih mendengarkan orang lain, atau kamu lebih mengindahkan seseorang yang lain daripada aku. Padahal aku sudah berjuang sekali dalam hubungan ini, ya. Jujur aku cemburu. Kenapa? Kenapa kamu berpaling dariku? Kenapa kamu memilih menoleh kepada yang lain dan mengabaikan aku? Ya, jujur ini sulit. Sulit aku lupakan, di Four of Cups ya, sulit aku lupakan. Ya, aku masih mengingat kenangan manis kita dahulu. Ya, aku berharap ada kekuatan semesta, ya, sentuhan semesta yang membuat kita bisa kembali bersatu lagi. Tetapi untuk saat ini aku ingin sendiri, aku ingin tenang. Ya, aku ingin melupakan semua itu, karena sejauh ini saya sudah berjuang ya mempertahankan, namun hasilnya selalu mengecewakan, dan akhirnya di Nine of Pentacles ya, akhirnya aku berusaha terbiasa ya dalam dalam kekecewaanku. Aku berusaha untuk berbahagia dengan apa ya, memanjakan diriku dengan hal-hal lain yang bisa membuat aku melupakan kegalauanku denganmu. Jadi aku memilih fokus kepada keuanganku, karirku. Mungkin itu bisa membuat aku bisa tenang, bahagia, daripada aku harus merenung kembali hubungan kita dan aku hanya tidak fokus kepada kebahagiaanku. Aku harap kamu pun bahagia ya. Aku berdoa semoga kamu mendapatkan pasangan yang bisa memanjakan kamu dengan finansial yang baik ya. Aku berusaha ya, di Ace of Pentacles aku berusaha mencapai keuanganku demi untuk mewujudkan mimpi kita, walaupun lama, tapi aku akan mewujudkan itu. Jujur aku sayang kamu ya, aku lemah tanpa kamu ya. Distrinya kamu telah membuat aku sadar, kamu telah memberikan sesuatu yang membuat aku kuat menjadi pribadi yang lebih baik ya. Aku masih menantikan kamu ya. Kenapa, jika kamu bertanya kenapa kamu, aku diam saja dan tidak melanjutkan hubungan ini ya, karena aku sedang berusaha mewujudkan mimpi kita. Aku fokus dulu kepada pekerjaanku ya, semoga alam semesta bisa menyatukan kita ya, setelah aku bisa memenuhi, menyediakan semua yang kamu inginkan. Kemudian di Queen of Pentacles ya, balik lagi ya. Jujur aku kesepian tanpa kamu.
tapi aku berusaha enjoy aja. Ya, agar aku bahagia. Karena mengenang hubungan kita itu terlalu menyedihkan, menyakitkan. Aku menyesal kenapa ini semua harus berakhir. Ini sakit, ini sulit. Kamu membuat aku berubah. Perpisahan kita ini membuat aku banyak berubah. Terima kasih. Kamu telah memberikan sakit yang sungguh luar biasa. Ya. Namun kesakitan yang kamu berikan mampu membuat aku menjadi lebih dewasa. Walaupun sakit, tapi aku bersyukur karena sikapmu membuat aku menjadi sadar diri, ya, bahwa ternyata cinta itu tak harus memiliki. Ya, aku merelakan kamu, ya, dengan pilihan hatimu. Jika kamu memilih yang lain, yang penting kamu bahagia. Satu yang harus kamu tahu, aku masih menunggu. Aku sayang kamu. Cici Gemini, senang banget kalau aku di posisi kamu. Aduh, tapi ini tuh menyakitkan ya. Saya melihat di sini ya, Dead sama The Lovers. Hubungan kalian ini sepertinya ada orang ketiga yang menghancurkan hubungan kalian. Saya baca umumnya saja ya. Nanti kamu yang cocokin sama masalah kamu. Jadi di sini tuh kalian itu ada orang ketiga, ya. Terus pasangan kamu ini, mungkin kamu berpaling kepada yang lain mendengarkan. Nah, jadi orang ketiga itu bukan hanya pasangan, tetapi mungkin saudara atau orang tua yang harus kamu dengarkan gitu. Ya. Sebenarnya kamu pun mencintai dia, tapi kamu pun harus memikirkan masa depan kamu. Karena menurut kamu ya kamu harus memilih sesuatu yang di esok hari dapat membuat kamu bahagia secara materi, secara batinnya, dan secara keseluruhan. Ya. Ya, itu sebabnya kamu bertahan dalam, sebenarnya kamu tuh masih pingin. Ya, kamu merasa sedih. Kamu merasa tidak puas karena mungkin dia sudah jujur kepada kamu, tetapi dia masih tidak sesuai dengan hati kamu. Mungkin dia mengalahkan orang ketiga yang lain, atau dia sering berselingkuh. Ini yang membuat kamu harus teliti dan cermat, ya, memilih pasangan, dan kamu membuat satu keputusan yang lebih baik. Sakitnya sekarang gitu, kamu kayak mengkat gitu ya, lebih baik dari sekarang kita putus daripada nanti akan lebih sakit gitu ya. Kamu tuh seperti mau ngatain sorry, aku harus apa? Aku harus bijak terhadap diriku sendiri. Aku harus memilih jalan yang terbaik untuk
masa depan aku, untuk kebahagiaan aku. Itu sebabnya aku stuck di kamu ya. Aku gak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku ragu karena aku melihat kamu pun sepertinya kamu terlalu ingin bebas ya. Kamu menganggap hubungan kita ini seperti sebuah permainan. Kamu membuat korban-korban yang lain. Kamu apa ya? Sepertinya kamu itu suka mencicipi cinta yang lain juga. Ini yang membuat aku ragu sama kamu. Ya, aku sudah buat. Ya, kita sudah pernah menjalin hubungan. Ya. Dan cinta aku masih bersemi kepada kamu, tapi aku serahkan semuanya ke semesta. Karena maaf, ya, selain cinta aku juga butuh kejelasanku di masa depan. Khususnya aku ingin fokus ke karir ya, karena bagiku itu penting. Jadi jikalau kamu menyakiti aku pun, di esok hari aku tak bisa begitu sakit ditinggalkanmu, karena aku punya kekuatan sendiri. Karena aku mandiri, aku tidak bergantung kepada kamu, dan aku punya kesiapan untuk menghadapi semua tantangan yang akan datang gitu. Tapi aku masih menunggu kamu juga. Aku masih stalking kamu. Aku masih berusaha untuk menunggu kamu karena aku pun sayang kamu. Cie cie, semoga cinta kalian terbalas ya. Nah, tapi sampai di sini, cinta yang sudah kalian tanam akan bertumbuh, dan suatu saat kamu akan memetik hasilnya. Ya, teruslah menebar kebaikan, memberi kasih. Ya, jika memang saya melihat di sini kamu adalah orang yang pandai ya, kamu cerdas. Ya, jadi kamu tuh tidak hanya memikirkan hubungan saat ini aja, tapi kamu memandang jauh ke depan dan menganalisa pasangan kamu ini. Karena mungkin beberapa dari kalian dia sudah banyak melanggar, mengkhianati, mungkin pernah mengadakan orang ketiga ya. Dan kamu melihat dia itu enggak, mungkin hanya 50% aja masuk di kriteria kamu ya, karena kamu ini pingin masa depan yang jelas. Jadi kamu sudah menata hidup kamu dari sekarang, dan kamu memandang jauh ke depan ya. Kamu tidak menilai pasangan hanya dari cinta saja, tetapi dari sisi keuangan dia, karena bagi kamu itu penting. Mungkin ini sudah menjadi satu pegangan atau tradisi dalam keluarga kamu. Ya. Mungkin keluarga kalian ingin kalian bahagia, ya. Makanya mereka menerapkan kehidupan yang, cara hidup yang baik. Tapi mungkin mereka melihat pasangan kamu ini sepertinya tidak bisa mewujudkan itu, makanya mereka melarang ya,
Menurut saya, ya, apapun masalah kamu, apapun kendala dalam hubungan kamu, ya, jika kamu masih merasa selama kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang kalian sudah menjalani bertahun-tahun, kalian sudah pernah menjalani jatuh bangun, walaupun sering ada orang ketiga yang mengusik hubungan ini, kalian sudah berusaha untuk bertahan. Tetapi jika yang kamu fokuskan adalah masa depan, jauh ke depan, kamu sudah memikirkan apa yang akan terjadi nanti jika kamu melanjutkan hubungan ini, karena mungkin kamu sudah menilai dia, banyak hal yang sudah kamu tahu dan kamu sudah memprediksikan, jika aku dengan dia, aku yakin hidup aku akan lebih seperti ini gitu. Ya, kalau kamu merasa dia tidak bisa diharapkan, dan mungkin di keluarga kamu itu mereka tidak sembarangan memilih pasangan, ya, karena mereka mungkin kalian lebih menghargai, ya, kalian lebih memprioritaskan rasa menghargai gitu. Jadi kalau pasangan kalian menghargai kalian, oke, lanjut. Masalah keuangan dan cinta bisa kalian benahi, tetapi cara dia menghargai kamu, jika kamu merasa kurang dihargai, maka kamu tidak segan-segan untuk memutuskan hubungan ini, karena bagi kamu menghargai itu penting. Menghargai adalah satu bentuk, ya, satu cara membentuk hubungan yang stabil, ya, yang hubungan yang bahagia, hubungan yang teratur, ya, dan memiliki tujuan. Kalau dia, karena di sini dia sudah mengkhianati kamu berkali-kali, ya, dan kamu harus melawan dua, ya, kamu harus melawan dua sisi, itu maksudnya gini. Kamu sudah memperjuangkan dia dengan mengabaikan orang tua kamu, tetapi dia terus saja melakukan pengkhianatan di sini. Ini yang membuat kamu akhirnya berpaling dari dia, dan kamu berpikir bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh orang tuaku itu benar gitu. Ya, aku gak mau sakit gitu esok, esok lusa gitu, esok hari nanti. Jadi itu makanya kamu tuh memilih lebih baik, kalau sudah lebih dari 3 kali dia mengkhianati aku, menyimpan rahasia dari aku, diam-diam dia menyelengkuhi aku, dari sekarang aja udah begitu, apalagi nanti kalau kita sudah menikah. Sedangkan tempatnya menikah itu ada tempatnya kita mengetahui keseluruhan dari keburukan pasangan kita gitu. Jadi kamu ini adalah orang yang cerdas, kamu sudah memikirkan, mungkin ini adalah didikan dari keluarga kamu yang membuat setiap hari memberikan kamu pencerahan untuk berpikir jauh ke depan. Inilah yang membuat kamu keras, kamu kuat. Jadi kamu gak mau menjadi lemah karena cinta, ya. Ya, kamu bersikap seimbang dan itu bagus. Jarang ya orang itu mampu mengendalikan rasa cinta, ya.
jarang orang bisa menyeimbangkan antara cinta dengan materi. Begini ya, bukan bukan berarti kita itu materialistis, tapi jujur, kalau saya melihat situasi kamu saat ini, cinta penting, tapi keuangan juga penting, karir juga penting, pribadi yang baik juga penting buat kamu, ya. Tiga faktor inilah yang kamu prioritaskan dalam setiap kamu menjalani hubungan, karena itu cara kamu memproteksi diri kamu dari kekecewaan yang lebih besar. Kamu tidak mau direndahkan, kamu tidak mau disakiti, kamu tidak mau dikecewakan, kamu tidak mau diremehkan oleh pasangan, kamu tidak mau kehidupan kamu itu terpermainkan oleh siapapun. Kamu pribadi yang kuat. Ya, saya melihat sini kamu sepertinya membentuk diri kamu yang kamu punya proteksi diri yang bagus, yang kuat. Ya, karena mungkin di keluarga kamu, kamu adalah orang yang mereka telah terbiasa dengan memakai logika, ya. Mungkin kalian berwawasan luas, jadi kalian tidak mau tidak seimbang dalam kehidupan ini. Jadi kalian mau kedua-duanya itu seimbang, ketiganya ini yang kalian butuhkan jika kalian memilih pasangan, yaitu yang pertama dia menghargai, yang kedua sisi finansialnya harus pasti, ketiga cinta. Ya, kalau ada cinta, ya ada rasa menghargai, berarti ada rasa, ya ada kejujuran. Ya, kamu memang menyayangi dia, tetapi mungkin kalian tidak nyambungnya. Dia tidak mengerti apa yang kamu mau. Kalau kamu ajak dia ngomong soal ini, pasti bertolak belakang, karena orangnya mungkin lebih dewasa dari kamu, tapi dia childish gitu. Pikirannya enggak luas. Ya. Kalau seperti ini kalian akan terus bertentangan, walaupun kalian saling mengharapkan, saling menyayangi, saling mencintai, tapi kalau dari sini saja sudah cekcok, dari sini saja sudah bertentangan, ya sudah mengecewakan, ada pengkhianatan, sudah membingungkan dan tidak direstui. Tanya pada diri kamu, kamu apa yang kamu inginkan? Gitu. Fokus dulu ke diri kamu. Kalau kamu merasa dengan dia kedepannya nanti akan baik-baik saja, ya udah, lanjutin. Tapi kalau kamu merasa bahwa apa yang dikatakan orang tua atau keluarga kamu itu demi kebaikan kamu dan kamu merasa itu lebih baik, maka kamu jangan menggantung, ya. Kalau kamu ingin dihargai, cobalah menghargai perasaan orang lain juga, ya, Gemini. Jangan menggantung. Pastikan bahwa, oke, hubungan kita ini sulit, ya. Kita sudah tidak bisa nyambung lagi, ya. Aku hargai kamu dengan cinta dan pengorbanan,
kasih sayang kamu, rasa cinta kamu yang kamu berikan kepadaku. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa. Karena kamu sudah menilai dia, gitu. Kamu sudah memprediksikan masa depan kalian nanti seperti apa. Maka kamu harus benar-benar tegas, gitu. Ya kalau jodoh sih takkan kemana. Yang penting harus menghentikan hal-hal kecil yang berpotensi besar menyakitkan di hari esok. Itu lebih baik sekarang daripada kamu akhirnya keluar dari jalur yang atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh orang tua kamu, orang-orang terdekat kamu, ya, atau saudara kamu, ya. Karena ketika kita jatuh cinta itu kita buta, ya. Kita hanya pakai perasaan, kita nggak pakai logika. Jadi kita nggak mampu menilai mereka. Kita nggak mampu menilai diri kita. Kita nggak mampu, kita hanya menjalani saja, tapi yang lihat ini kan orang lain, ya, orang lain lah yang bisa menilai kita dan pasangan kita. Jadi tetaplah seimbang, ya. Kamu boleh menjalani hubungan ini, silakan, tapi jangan lupa bahwa apa masukan-masukan yang menghujani kamu untuk berhati-hati itu sebenarnya baik untuk kamu, ya. Jadi jangan menggantung. Kalau memang kamu sudah merasa ini nggak bisa, ya udah dikat aja. Ya. Kalau dia berubah, ya, kalau dia bisa sesuai, saya terima. Saya bisa terima lagi. Yang penting di saat ini, oke, kita cut dulu. Ya. Jadi kalau dia mencintai kamu, dia harus berubah. Ya. Supaya dia bisa masuk ke dalam hubungan apa kehidupan kalian, ya, yang tertata gitu. Jadi nanti ke depan hidup kamu gak down, gak jatuh gitu. Karena dari sekarang kamu sudah bisa, sudah mendidik dia, ya. Ya, dia sedang berusaha juga sih. Ya, untuk saat ini dia kecewa juga sama kamu. Dikecewa dengan keputusan-keputusan kamu, ya. Gemini, bagi dia kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, yang penting kamu bahagia. Walaupun dia untuk saat ini belum bisa datang ke kamu, ya, dia sedang fokus dengan dirinya sendiri, ya. Dia fokus kepada keuangan dia dulu, karena apa yang kamu berikan kepada dia, pendapat-pendapat kamu, ketegasan-ketegasan kamu, telah membuat dia sadar bahwa ya, kamu benar. Aku memang harus berubah. Setidaknya jika aku tidak bahagia dengan kamu, besok-besok nanti aku bisa bahagia dengan diriku sendiri, atau dengan pilihanku yang lain. Makanya aku sedang fokus pada karirku dulu. So sorry about it kalau aku gak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku terima keputusan kamu seperti itu. Selama itu bisa membuat kamu bahagia, aku pun akan bahagia. Gitu. Ya.
Ini hubungan yang sulit, ya. Meskipun kalian terus bertahan, tetap aja kalian terombang-ambing dalam keraguan. Keraguan yang kalau kamu terus pelihara akan mengalami kerugian. Ya, karena sama di sini ketidaksetaraan antara kepribadian kamu dengan kepribadian dia. Ya. Seperti itu. Perilaku dia dengan perilaku kamu yang ya mungkin kamu adalah orang-orang yang terdiri gitu. Itu sebabnya kamu merasa perlu mencari pasangan yang setara ya dengan pola kehidupan yang sama seperti yang kamu keluarga kamu terapkan dalam kehidupan kalian. Sebenarnya cinta itu ya, kalau kita cuma mikirin cinta aja ya udah kita terima dia apa adanya. Soal nanti bahagia dan tidaknya, nah, yang penting kita saling menerima, saling menghargai, saling setia, saling jujur, ya, saling berkomitmen, menetapkan bahwa dan membuat planning masa depan yang bisa yang kalian pegang gitu, yang menjadi satu acuan buat kalian untuk mencapai itu gitu. Ya. Tapi kalau yang kalian pikirkan adalah materi, dan pasangan kamu yang kamu pikirkan cinta dan materi dan pola pikir pasangan target kamu, maka itu lebih perfect ya. Banyak orang tuh menenggelamkan dirinya pada cinta bodoh ya. Cinta bodoh itu apa? Dia udah tahu kalau pasangan dia ini sudah mengkhianati dia berkali-kali dan hubungan mereka tuh menyakitkan dan terlalu memaksa dan terpaksa karena anak atau karena hubungannya sudah terlanjur berkomitmen ya, mereka berjuang bertahan walaupun itu sangat toksik, walaupun sudah berkali-kali pasangan dia itu mengkhianati dia, dia berusaha bersabar. Tapi pada akhirnya ya, mereka kan sadar bahwa mereka telah kalau sudah kejadian seperti itu ya, pengkhianatan ya, berarti itu saat itu tuh cinta kamu akan hilang gitu, yang hilang begitu saja karena sudah tidak ada rasa menghargai di sini. Makanya itu sebaiknya orang-orang yang logis ya, mereka itu lebih mementingkan prinsip lebih baik melihat pasangan itu dari sisi beberapa saja sih, mereka lebih memilih pasangan itu yang karirnya bagus, keuangannya bagus, supaya apa? Maksudnya gini, cinta itu soal belakang ya, soal kedua. Yang penting ya kalau dia baik ya, kalau dia bisa mengerti, kalau dia bisa itu paham tentang agama, paham tanggung jawab ya, suatu saat saya pasti merasa jatuh cinta kepada dia, suatu saat saya akan jatuh cinta kepada dia.
ya. Tapi kalau cinta bodoh itu, dia nggak mikirin itu, dia nggak mikir materi, dia menerima terus aja. Padahal kalau yang sudah sekali berkhianat, 2 kali, 3 kali, itu tuh sudah tidak pantas untuk kita cintai gitu, karena itu sudah toksik. Karena cinta yang kamu anggap cinta saat ini, kamu rela berkorban demi dia, menerima dia padanya walaupun dia menyakiti kamu, satu saat akan menjadi kebencian dan penyesalan yang luar biasa, ya, kesakitan yang berkepanjangan. Tapi kalau kamu mampu berpikir adil terhadap diri kamu, ya, kamu mau berlaku adil kepada jiwa, hati, perasaan, kepada batin kamu, maka sebaiknya pakai logika, ya. Jadi dalam menjalin satu hubungan cinta itu, mengapa orang bilang, buat saya ya, lebih baik logikanya lebih tinggi. Bila perlu 80% itu logika dan 20%-nya cinta. Supaya apa? Supaya mengantisipasi, ya, kamu bisa mengantisipasi sejak dini gitu ya, terhadap potensi untuk dikuasai cinta, sehingga kamu tidak memakai logika, ya. Karena cinta itu buta, ya. Jadi kalau kamu nggak pakai logika, kamu nggak tinggikan kadar logika dalam pikiran kamu, dalam prinsip kamu daripada cinta, ya, maka saya yakin ke depan hidup kamu, ketika kamu dikecewakan, itu akan sangat sakit karena logika kamu tidak mampu menetralkan diri kamu. Kalau kamu cintanya 80%, ya, dan logika kamu hanya 20% yang kamu pakai dalam hubungan ini, maka ketika kamu disakiti nanti, kamu bisa-bisa saja depresi karena kadar logika kamu lebih rendah daripada kebodohan kamu ini. Ini yang saya maksud cinta bodoh, ya. Cinta bodoh, dia menguasai kita dari logika, tetap bisa berpikir normal, ya. Kita tidak bisa menetralisir, menyeimbangkan, menstabilkan kondisi hati kita, ya, situasi kekecewaan kita, rasa sakit kita, tidak mampu kita netralkan dengan logika kita yang kita tanam kemarin cuma 20%. Karena apa? Kita sudah dikuasai, dibutakan oleh cinta yang 80% tadi. Jadi bayangkan saja perbandingannya, 20% logika, 80% cinta. Yang kamu tahu, cinta adalah sesuatu yang fana, bisa hilang kapan saja, ya, bisa berpindah kepada siapa saja, ya. Tetapi kasih sayang itu mendarah daging, rasa sayang. Cinta dengan sayang itu beda, ya. Cinta itu beda, ya. Beda dengan sayang, ya.
kalau rasa sayang dia, rasa sayang kita lebih besar kepada orang, kita tidak akan melakukan hal yang menyakiti orang itu. Ya. Tapi kalau kita cinta saja, karena cinta itu mengandung gairah, gitu ya. Ada nafsu di sana. Tapi kalau sayang, itu pukul rata gitu. Pukul rata itu kalau kita orang Ternate, pukul rata itu berarti dia datar gitu. Dia sama rata gitu. Dia seimbang. Dan dia abadi rasa sayang itu. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Coba kamu ingat orang tua kamu yang sudah meninggal. Ya. Lalu kamu duduk mengingat orang yang kamu cintai sudah meninggalkan kamu. Bandingkan antara keduanya. Ya. Dia meninggalkan kamu entah karena dia meninggal dunia atau dia mengkhianati kamu atau dia pergi, dia dijodohkan dengan yang lain. Ya. Kalau kamu sayang dia, kamu merelakan. Kamu merelakan dia untuk bahagia dengan yang lain. Tapi kalau kamu cinta dia, cinta kamu lebih besar daripada rasa sayang, kamu tidak akan pernah merelakan dia dengan yang lain. Karena kenapa? Ada cemburu, ada sakit hati, ada enggak rela orang yang kita cintai ini dimiliki oleh orang lain. Jadi akan tercipta rasa sakit yang mendalam, bahkan menjadi dendam yang membuat kita termotivasi untuk menjadi pendendam. Bahkan banyak tuh orang sampai membunuh kekasihnya karena rasa cinta tadi. Ya. Jadi kalau kamu pakai logika lebih tinggi daripada rasa cinta, saya rasa kamu mampu menerima. Berarti kamu punya rasa sayang lebih besar dari kamu, apa ya, menggunakan rasa sayang lebih besar daripada rasa cinta itu. Ya. Ya, rasa sayang yang saya maksud di sini itu sayang terhadap diri kamu. Kalau kamu pakai logika lebih tinggi daripada cinta, ya berarti kamu sayang dong sama diri kamu. Ya, berarti kamu sayang dong sama kekasih kamu. Ya, jadi kalau kamu pakai logika, kamu rasa sayang kamu lebih besar. Jadi kalaupun dia mengkhianati kamu, dia pergi dia main-main, ya udah. Yang penting kamu bahagia. Walaupun aku kecewa karena aku sayang kamu. Ya, biarlah aku tidak bisa, cintaku tidak dimiliki, ya, tetapi kasih sayangku tetap mengalir. Ya, kasih sayangku tetap mengalir. Aku akan mendoakan kamu untuk tetap bahagia. Gitu, ya. Karena aku sayang kamu. Oke lah, aku tidak bisa memiliki cinta kamu, tapi aku merelakan kamu karena aku juga aku yakin aku pasti bahagia. Aku gak mau memaksakan kamu harus menjadi milikku, dan akhirnya hubungan kita itu berakhir dalam apa, berjalan dalam ketidakharmonisan karena aku memaksa gitu. Ya sudahlah, pasrah. Ya, kalau memang Tuhan tidak mentakdirkan aku dengan kamu, ya udah. Yang penting kamu bahagia dengan yang lain, gitu. Itu kalau orang yang mampu mengendalikan diri. Karena apa? Dalam dirinya dia sudah menanam logika lebih besar daripada mencintai. Ya, dengan memakai logika lebih tinggi berarti kamu lebih menyayangi diri kamu sendiri,
mengantisipasi, memblok kemungkinan-kemungkinan menyakitkan yang akan menimpa kamu tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka-sangka, ya. Kamu harap kamu dan dia bahagia, dia mencintai kamu, dia tulus pada kamu, dia setia sama kamu, tapi ternyata ujung-ujungnya dia menyakiti, baru kamu sadar. Jangan, ya. Jadi lebih baik dari sekarang terapkan logika 80% logika dan 20%-nya cinta. Jadi kalau dia berbahagia dengan orang lain, ya udah, yang penting kamu bahagia, aku juga bahagia karena aku sayang kamu. Tapi kalau kamu pakai 80% cinta, bisa-bisa kamu gila karena logika kamu lebih kecil. Kamu tidak bisa menetralkan pikiran kamu, perasaan kamu, kamu bisa-bisa depresi. Oke. Sampai situ saja. Maaf kalau penyampaian saya agak mungkin ya sesuai dengan mungkin cara bicara saya saja yang kurang pas, ya, atau kurang sempurna, saya minta maaf, ya. Tapi para subscriber saya tuh orangnya cerdas-cerdas semua, ya. Makanya mereka responnya bagus, mereka mengerti, ya. Padahal saya tuh orang Maluku Utara, saya berusaha apa ya, mengatur bahasa saya biar kalian semua mengerti itu cukup sulit, ya. Jadi apa yang ada di pikiran saya pinginnya ketika saya bicara, saya salurkan itu sesuai, kadang tidak sesuai, yang keluar itu tidak sesuai, karena saya harus menyempurnakan bahasa saya. Makanya kadang tuh kalau saya sudah sedikit error, ya, salfokus, kadang logat ternatis saya tuh muncul keluar tiba-tiba. Itu lucu banget. Oke. Kalau orang ternatis bilang lucu banget, itu gerap sangat. Oke. Sampai di sini, ya. Semoga ini menginspirasi. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini memotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gemini.